Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Tak payah kata, dia akan pergi dengan sendirinya. Nabila Huda akui tiada istilah putus kawan baginya, tapi artis popular Nabila Huda menerusi temu bual maklumkan bahawa dia jenis orang yang tidak suka memutuskan silaturahim atau persahabatan. Ketika itu Nabila Huda atau Abel ditanya oleh penyampai radio Haizah Hanafi tentang jenis rakan yang perlu seorang tinggalkan. Tambah pelakon filem rahsia itu, dia percaya sesuatu perhubungan akan bersatu semula pada masa akan datang meskipun sudah berjauhan atau bergolak. Janganlah kita ini putuskan silaturahim yang ada, tapi kalau misal kata keadaan tak mengizinkan itu, kita tak payahlah kata putus, dia akan pergi dengan sendirinya. Abil juga percaya hubungan yang terputus sementara pasti akan berjumpa suatu hari kelak, dan ia akan menjadi cerita yang boleh disampaikan pada ketika itu.